ada Raya Rana Jaya disusul sama Garuda Mas Orsela. Oh, Pak Ari juga mau naik gitu. Om Ari. Nah, ini dari Raya duluan ini di depan karena agennya itu bersebelahan antara Rana Jaya depan itu Rana Jaya, terusan Raya. Dan ini angkatan paginya ini ada Orsela Garuda Mas disusul sama Sudiro Tunggal Jaya Mijikan. Si merah. Mijikan seri apa, Dut? Wah, juragane. Seri kiki. Celeduk ya. Kalau seri kiki ini paten untuk di mengisi jalur celeduk. Terus. Celeduk, seri kiki. Gih, Pak. Celeduk, seri kiki. Ini ya seri kiki, ada si Jenong Avantenya dari PO Sudiro Tunggal Jaya. Itu Om Ari juga lagi naik habis libur. Driver asli wilayah Karang Gede. Ya. Si merah. Apakah nanti si jenongnya enak kembarannya boleh ya, kita tunggu aja. Apakah nanti akan berminat untuk si jenong Avante lagi dari pesagusnya. Janganlah kau bersedih. Ini baru 2 unit armada, jadi jam 9:30 unitnya bisa berbarengan semua ini. Dari PO-PO yang lain ya, Balo. Nggak cuma dari STJ aja. Driver dari STJ Om Ari ini rumahnya dekat dengan agensi ini. Dekat banget malahan. Jadi sering ketemu kalau Om Ari ini. Kalau yang satunya itu driver juga jebolan dari co-driver sekarang menjadi driver dari PO Sudiro Tunggal Jaya. Matang baik. Pengabsenan dulu sama penumpangnya. Menara NS Engkeri kayak beberapa hari yang lalu. Carry karena dia belum datang, belum bukan carry karena dia enggak ini. Oleh ganti anyar yang kok apa senetas? Apa serius ya? Pada pada Avante. Memilih Pak Monggo memilih sendiri. Iyo, ini wisata dari siji Otelo. Seri R nih kok biasanya. Ketabumi. Di belakang ada si Otelo. Ada Mas Reza, drivernya. Tanggal siji, berarti Juni, Juli, Agustus. Berarti Agustusan sudah mulai persiapan rilis unit. Om Ari hati-hati. Ini jenong Avante ya. Wah, ini ternyata ada kabar-kabar baru lagi nih, Bolo. Persiapan rilis untuk di bulan Agustus mungkin. Aduh, apakah benar ya, Payo? Ini masa jadi tim reguler. Nah, jadi tim reguler dari Mijikan berarti bakalan ada armada yang penggantinya dari Mijikan. Saya kirain si jenong juga, ternyata bukan. Oke, Om. Nah, iki bocae si Danai Aurora dan juga itu dari PO Haryanto 181 Tumben juga ini masuk via Karang Gede. Beh.
Ini baru satu unit armada ini, Bono. Biasa mengisi di seri I untuk hujan ke seri I itu untuk ke Merak ini ya. Diinfokan buat teman-teman kalau Merak itu emang cuman di angkatan reguler sore saja. Kalau angkatan paginya nggak ada. Dan drivernya biasa ada Mas Kaleng. Dan krunya ada Mas Dadang. Mister Dadang. Gede-gede wong. Marang buat kabeh. Oke, ngarang gede boleh. Kalau ke Merak itu harganya selisih 20.000 jadi 260 ya. Kalau area Jakarta itu 240. Halo. Satu 38 Liberator keren ini dari Veo Haryanto ini ya. Mantep tuh bener. Angkatan reguler sore dari Karanggede. Karena masih liburan ya, ini hari di hari weekend. Kalau besok kan sudah ini ya, sudah mulai masuk sekolah di hari Senin itu. Ada. Nih, HR138. Ini untuk masih keras-kerasannya. Next part tinggal menunggu keberangkatannya dari Karanggede. Sinjai Sinar Jaya Karanggede angkatan reguler sore ini belum dengan tarif yang sangat ekonomis. Kembangnya Karanggede. Ini ya Sinar Jaya. Oh, di belakang ada Sudiro Tenggah Jaya Kimora. Langsung berbarengan dua armada dengan PO yang berbeda. Si hitam nanti juga ada evolution juga ya Bala ya. Unit evolution itu kemarin habis perbaikan di Poris sampai 4 hari dan kini sudah kembali buat ngelen lagi. Semoga sudah lancar dan nggak ada kendala lagi ya dari evolution. Nanti kita tunggu aja. Dan drivernya siapa ya? Soalnya kemarin Mas Nanang itu sempat rally di bawa Bu Yega juga pas waktu dari evolution perpal, tapi hari ini masih di evolution atau ganti ya. Gimana? Mau ikut ngetrip? Ya. Enggak lah, gak dedet bongkok gini. Kimora hari ini mengisi seri F. Kimora nih. Mas Bukulese. Apa toki? Ayo gue aku barang. Drivernya ada Mas Angga ini. Pokoknya driver sangat loyal banget sekali ya. Dari dulu sampai sekarang waktu saya pertama kali kenal dulu masih awak Pak 001. Gini sudah jadi si Kimora pun juga masih membawa armada dari Kimora ini. Emang luar biasa banget Mas Angga ini. Seri F langsung diberangkatkan menuju ke Jakarta.